record. Upload empang. Kita rencana mau berburu belut. Kebetulan di sini empang-empangnya habis dipanen. Tuh lihat. Ini empangnya keren banget, teman-teman. Ini spot belut empang. Dan biasanya belut-belut empang itu ukurannya gede, teman-teman. Nih. Ini empang. Taruh. Masuk, kebalik yong. Ini salah satu lubangnya. Iya dia langsung berarti di jerok liangnya gede deh. Ah, jerosok deh. Di sini juga ada anaknya nih. Lihat. Nih anaknya nih. Nih teman-teman. Ini ada baby. Baby belut masih gede tinggal nih. Masuk. Oh, ita. Nih baby ini. Oke. Perlu dicangkalin. Susah ya, banyak ya. Tuh, pilih. Ini harus diurak, teman-teman. Kalau spot seperti ini harus diurak. Biasanya belut itu gede. Biasanya gede, Cuk. Gede ya, kalau? Masih di kiri mata. Iya. Ini satu lubangnya nih. Dua, nih lubangnya nih banyak, ini tiga, kita zoom banyak lubangnya, kita coba lubangnya ini dulu teman-teman. Lihat teman-teman, dapat satu ekor
Belut empang. Empang sup. Oke, teman-teman. Tolong pincak, tolong pincak, tak dilangkul, tolong pincak. Iya, tak pincak, tak dilangkul, sup. Tadi ya tunjuk nanti kabel di tak. Tak pincak, sebenarnya. Ini teman-teman, barusan diinjak. Padahal barusan lubangnya gede nih. Tolong pincak, sup. Tingkatan yang nak, nah, tinggal di lubang yang nak tuh. Oke teman-teman, jadi di sini tuh gudangnya belut. Soalnya banyak lubang, ini salah satunya lubang. Ini lubang, ini lubangnya juga, dan ini lubangnya teman-teman. Ini lubang, terus ini lubang tuh lihat. Ini lubang jumlah masuk. Silakan tinggal di sini saya settingan, dan ini lubang teman-teman. Kalau di lumpur kayak gini mah susah, weh. Di ayah sup, weh. Ya. Ya. Dapat lihat koneng belut nanggesup. Lihat teman-teman, belut empang lumayan. Nih lubangnya nih. Mang, padot mang. Tuh teman-teman. Kebedahkan tuh tadi? Tuh. Itu. Tuh. Di kodok gue. Iraha di mana? Di atas. Ayo gabusan. Kosong. Pincak, uy. Nih, teman-teman. Pincak. Oke. Nih. Ini juga sarang-sarangnya, lihat. Katanya tuh. Ini lubang-lubangnya, teman-teman.
biasanya belut-belut babon di balik-balik ini nih. Silasup, jung silasup. Nih. Biasanya belut-belut babon di balik-balik apa? Paralon. Kita bongkar bagian atasnya. Tah anaknya tah. Ya teman-teman. Ini anakannya. Berarti di sini ada indukannya teman-teman. Mirin anaknya. Beli kopi kandung nak. Kagak. Kita. Monster sih saya monster sok. Anaknya loba dia teh. Saya inungnya sok. Air minumnya. Tah sup yang masuk tah. Nih teman-teman. Ini lubangnya nih. Nih. Tah ayo tah. Ngiyup nih. Tah, sok lihat sok. Ini kawan dia. Anaknya bingung titik ya. Ya, Kak. Kalau ukuran kecil mah kita enggak ditangkap. Karunya. Yang kayak segedenya. Tah. Sok, Pak. Nah. Sok ya, nih teman-teman. Ada nih. Terusnya ke sini nih. Tah. Letik mah euy. Kagok. Nah, teman-teman, jadi untuk yang ukuran-ukuran kecil mah enggak ditangkap. Tuh. Segede-gede mah enggak ditangkap, Mirin. Sup, dia masuk, gede sup. Jirutnya. Hah? Jirut paralon. Oh, bang paralon. Kasih jirut dulu. Oke, teman-teman lanjut. Mau makan tas sup. Bang, kalau itu. Nih, sup, nih, sup. Nih, teman-teman. Lihat, jumlah. Ini kelihatan nggak? Ini salah satu lubangnya, lihat. Tengok tuh sup. Tidak. Nih. Ini lubangnya. Tinggal kita tetar seperti ini. Nanti juga kerasa. Tah. Sup. Keren.
Ya, sok. Oke, teman-teman. Ini lubangnya. Hadir tuh belah dia. Mau katengali dia mah. Ayo, Kak. Gini ya. Jum. Ya katengali batur ningali nak. Oke. Ini tuh, sok. Oke, teman-teman. Ini lubang belut, tuh lihat. Wih. Kalian deh. Kabur euy. Kabur ah. Masuk. Beresin dulu. Kayak teman-teman lanjut. Nonton apa pancu cuk. Iya. Lah tadi. Eh, oi. Tinggal ni. Dah. Jom sup tu. Kedan tu. Jadi kalau diinjak ini kena ini tu. Okay. Dah kalian. Masuk. Yang sup. Lanjutlah. Kita karek menang selagi sup. Penulis. Empat. Lima. Oke, teman-teman. Jadi untuk berburu belutnya cukup. Soalnya tadi udah dapat lumayan gede.
sambil jalan ke atas sambil cari lubang teman-teman.